Tak malu ke kamu? Orang-orang, kamu ni kan lelaki kan? Kamu ni lelaki. Yang kamu pergi masuk tempat perempuan, pakai ketelekong perempuan tu, kamu tak rasa malu ke dalam hidup kamu? Orang macam ni. Yang peliknya, orang macam ni kan? Dia rasa hebat dia kan? Dia kata apa dia? Saya datang ke Mekah, tak kena sambar peti pun. Kalau saya ni buat bala, kalau saya buat dosa, patutnya saya kena sambar pada peti. Matilah saya. Tapi tak ada apa-apa pun. Nampak Baitullah, saya boleh ihram, saya boleh tawaf dan elok-elok. Dia boleh sebut demikian. Tak ada apa-apa pun pada saya. Menandakan Allah maha penyayang pada golongan LGBT. Demikian. Senang dia sebut demikian. Allah sebut, tak, bukan. Kamu ingatkan Allah ni lupa ke ada benda yang kamu lakukan itu? Ni, saya nak sebut pada golongan ini. Tolong baca ayat Quran. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu sangka Allah ni lupa terhadap apa yang kamu lakukan. Innama yu'akhiruhum. Tetapi Allah sebut, Allah tangguh sikit aja masa dalam hidup kamu. Yu'akhiruhum. Allah tangguhkan masa dalam hidup kamu tu, lewatkan sikit. Nak tunggu masa satu ketika. Innama yu'akhiruhum yaumun taskhasu fihi al-absar. Hari yang mata kamu terbeliak, kamu tengok azab Allah SWT. Allah sengaja, Allah lakukan, Allah biar dia. Falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mana kamu lupa segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Yang kamu nak buat tu, aku buka segala. Buatlah kamu nak buat. Oh, kamu nak jadi apa dia? Kamu nak jadi pondan ni, kamu nak jadi yang disebut dengan perempuan ini, kamu asal laki. Aku buka, katanya Allah. Allah biarkan dia. Buang kemaluan. Jadi buat jantina perempuan. Konon-konon. Siap bagi tahu pada orang lain lagi. Aku boleh mengandung lah, dia sebut. Jantan apa boleh mengandung? Jangan mengarut. Nak sebutnya gambaran dalam hidup dia ni. Allah kata, kamu buat demikian. Sengaja aku buka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Kita jadi heran kan, jadi heran. Orang yang ada orang tak semayang, tapi dianya rezeki dia bertambah. Ada orang yang dia minum arak, tapi tak mabuk. Tak mabuk. Ada orang yang dia buat maksiat, tapi tak kena bala daripada Allah. Tak ada apa-apa. Kita pun kata pelik lah. Ada orang yang dihidup dia, dia macam dia ni kan, asal jantan, asal lelaki. Nak sebut jantan tu biar empat rasa kuat sikit. Nak sebutnya, asal lelaki. Asal lelaki. Tiba-tiba, kamu menukar jantina kamu. Kita tengok dia tukar jantina tu, lebih hebat daripada orang perempuan. Kita tengok dia, Allah, lelaki perempuan ni, patutlah dia kena pakai kain tudung pun. Waktu mana dia ihram. Nanti kalau dia pakai kain ihram, ramai pula tu imam duduk belakang dia. Yang kita sebut, kerana tengok dia tu, tubuh badan dia tu, bentuk badan dia tu, kita nak sebut muka dia tu, memang perempuan. Kita tengok demikian. Allah dah sebut dah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai kamu rasa gembira sungguh dengan maksiat yang kamu buat tu sebut. Kamu suka sungguh dengan maksiat yang kamu buat tu sebut. Tengah-tengah kamu suka tu, satu ketika, akhasnahum baghtatan. Aku gentar nyawa kamu dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Kamu masuk dalam kubur, tercengang-cengang kamu menghadap di hadapan Allah. Jangan rasa sedap. Jangan rasa. Kita ni, itulah bahayanya kita mengiktiraf mereka. Dulu kan, kenapa kita ada seorang menteri agama pula tu, yang sambut seorang pondan ini datang berjumpa dengan dia. Nisha tu kan, Nisha tu. Dulu tanya, Nisha tu tanya, kami kumpulan LGBT ni nak masuk tandas mana, nak masuk tandas mana. Lepas tu sebut, menteri ni sebut masuk tandas perempuan. Sekarang bukan masuk tandas perempuan, masuk tempat perempuan semayang. Tempat perempuan semayang. Kamu juga yang sebut. Menteri ni juga yang sebut dulu. Lepas tu sekarang kenapa baru nak kesan? Kenapa baru nak kesan? Yang kamu kan sebut dahulu. Nak sebutnya gambar. Ni cakap banyak kan, kena marah kita pula. Nak gambarkan pada kita je. Allah jadikan dalam hidup kita ni,
Dia kata, saya datang, saya taubat. Eh, taubat, kamu jadi jantan baliklah. Kalau betul kamu taubat, kamu kena jadi jantan balik. Ada yang jawab, ada seorang mufti kata, ada seorang mufti kata, ni haremeh ya, tak perlu nak dibesar. Remeh macam ni. Remeh, Rasulullah kata dilaknat orang macam ni. Lepas tu ada orang kata, kita kena bagi hak dia ustaz. Dia pun ada hak juga. Hak sebagai seorang manusia. Kita kata tak. Tak ada. Mereka ni golongan ini, ni dengar apa-apa LGBT saya nak sebut. Nak sebutnya apa dia? LGBT ni tak ada hak kecuali apa dia? Hak kamu taubat kembali pada Allah. Tak ada lemah lembut ada kamu. Tak ada. Tak adanya dakwah Rasulullah. Rasulullah pergi pujuk dia. Pujuk. Kamu baliklah. Allah maha baik dengan kamu. Allah maha memurah dengan kamu. Kamu gini. Tak adanya pujuk. Rasulullah. Rasulullah ajar apa dia? Buat-buat LGBT ni. Latatubanna au lata'azzaranna. Kamu taubat ataupun kami ta'zirkan pada kamu. Itu je jalan dalam hidup ni. Hak LGBT ni. Kamu taubat ataupun kamu kembali. Kamu bersedia untuk ditangkap dan dipenjarakan kamu. Itu je hak yang ada pada diri. Taubat. Bukan kamu dalam hidup kamu tersebut dengan begitu. Sampai buang kemaluan. Sikit lagi. Ada kelompok yang besar nanti akan berlaku. Di negara kita ni. Kalau kita biarkan. Na'udzubillah min zalik. Allah turunkan bala. Bagaikan kaum Nabi Lut. Ni sampai peringkat. Yang kita ni di balik bumi. Kesan daripada mana? Ni masyarakat. Tak nak belajar ke dengan Palu? Yang dipalu oleh Allah tu. Saya datang ke Palu tu, saya tengok di Palu. Bila tengok di Balarua tu, kena kisah kan? Maghrib je, boom, boom tu gak. Maghrib tu, start daripada Allahu Akbar. Di pantai, Allah jadikan tsunami. Kemudian di bukit sikit tu, Allah jadikan gempa bumi. Kemudian berpusar. Tanah ni berpusar. Pusar tu, pusing. Macam dalam blender. Setengah jam, tanah tu dipusar. Di pusing tu, ada lima buah. Ada sebuah masjid, ada lima buah surau. Kawasan itu. Lima buah surau. Maknanya yang besar kawasan tersebut. Saya pergi hari yang keempat di kawasan itu. Bila kena pusar tu, kemudian disedut tanah. Sedut ke dalam bumi ni. Katanya sedalam 40 meter ke dalam muka bumi. Sedut tanah tu sedut. Waktu maghrib, seorang hamba Allah ni yang berdiri. Yang saya tanya dia, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Tenggelam isteri saya dan anak-anak saya dalam tersebut. Kemudian disedut tu. Lepas tu Allah letuskan dengan api. Naik api. Api naik besar tu. Jadi bukit yang tinggi di Balarua. Di Balarua, di Palu tu sendiri. Hari yang keempat saya datang tu. Api tu ada lagi. Marak lagi. Bunyi lagi suara orang tempik dalam tanah tersebut. Nak sebutnya. Bila kita tanya kenapa. Kenapa? Apa benda yang berlaku? Dia jawab apa dia? Mereka jawab. Jawablah dia kata, di sini bapa ustaz, dia sebut, dia kata, di sini ada kumpulan gay, kumpulan lesbian, kumpulan yang tidak ditegur oleh masyarakat. Kita tanya berapa ramai yang ada. Dia jawab ada 1,500 orang yang berdaftar. 1,500 orang. Tempat saya, Allah, tempat saya berdaftar dalam Facebook geng-geng LGBT 32,000 orang. Di bumi Malaysia ni, yang mendaftar 32,000 lebih. Yang tu Allah hancur leburkan. Mati dalam keadaan begitu. Kerana tak ditegur je. Tenggelam. Kalau para hadis sekarang ada masa nanti. Saya bercadang nak bawa jemaah sekalian. Pergi ke Palu. Kita pergi tengok di Palu macam mana. Kita buat rombongan pergi ke Palu. Nak sebutnya. Kita tengok macam mana Allah jadikan. Tu di Balarua. Di Pitobo. Jarak 45 minit lagi. Daripada Balarua pergi ke Pitobo. Bila di Pitobo tu, bila azan maghrib, sama waktu yang di pantai, sembah pantai, campak yang disebut kambing ayam dalam laut, Allah jadikan gempa bumi. Gempa bumi itu jadi tsunami. Mati 3,000 orang terus dalam waktu maghrib. Waktu maghrib di Pitobo. Di Pitobo pula bila azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah ni bergerak. Rumah-rumah macam kawasan ini bergerak. Tenggelam dalam bumi. Tenggelam. Zup tenggelam tu 10 meter ke dalam muka bumi. Tenggelam dalam bumi. Masing-masing bila tenggelam tu, ada rumah yang tak tenggelam. Ada sebuah rumah. Yang sebuah ni cerita pada saya betul. Seorang perempuan.
Dia tengok rumah-rumah yang lain tenggelam. Luk, 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 luk dalam bumi ni. Tak tahu apa. Tiba-tiba tenggelam. Rumah tenggelam. Rumah tenggelam ni. Masuk dalam bumi. Kemudian datang. Dah masing-masing panjat ni. Panjat nak naik balik. Nak naik, naik ke atas. Tengok rumah tenggelam. Terbuka ke atas. Kemudian panjat. Tengah panjat tu. Datang air. Air paya. Entah datang daripada mana air paya. Jauh daripada laut pun datang. Simbah terus zoom rata kawasan tu 7 kilometer tenggelam kawasan demikian rata tu. Besok bila bangun tengok penuh pokok-pokok jagung yang tumbuh di atas tanah tu. Bila kita pergi tengok rata macam tak pernah orang tinggal dekat kawasan tu. Ini nak sebutnya gambaran. Bila kita tanya apa benda yang berlaku ni, oh dia kata kat sini ustaz, sini macam Las Vegas dah disebut. Dia sebut demikian. Di kalangan berjudi, minum arak, zina. Orang Islam ni orang Islam. Ada satu gereja, tempat pusat latihan. Pusat latihan tu, pusat latihan Kristian. Gereja di antara gereja yang terbesar di Indonesia. Yang tenggelam dalam bumi ni. Pelatih-pelatih ada lebih kurang 400 lebih dalam tu. Tenggelam, Allah tenggelamkan dengan gereja-gereja. Dalam bumi ni. Mereka datang dengan bas. Datang daripada Makassar. Malam tersebut juga mereka datang. Datang dengan bas ni. Dalam jalanan dekat nak sampai tu. Yang ni yang dicerita oleh medik ni. Doktor-doktor yang kawan-kawan masing-masing ni. Allah belah bumi. Belah tu belah bumi. Bas tu jatuh dalam ni. Allah tutup balik. Tutup balik. Ni bukan batu belah batu bertangkuk ni. Ni bukan cerita batu belah batu bertangkuk. Memang hilang sebuah bas. Dalam bumi tersebut. Benda apa yang Allah nak buat? Ini kenapa? Ni LGBT ni. Allah balik bumi ni. Tak nak belajar dengan apa yang diajar oleh Allah. Sebab tu kita sebut, jangan masuk kumpulan yang kedua ni. Jangan. Yang ketiga, yang mati masuk dalam kubur ni siapa? Masuk ke kubur, pandang kanan, pandang kiri, belakang depan. Bila masuk dalam kubur, tengok-tengok kosong amalan menghadap depan Allah. Awesome, habis. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi. Baca dalam surah Al-Kahfi tu. Ayat 103 hingga ayat 106. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Orang ni bila dia mati masuk neraka hawiyah. Ni neraka hawiyah. Bila kita tanya, "Ustaz, mana siapa yang masuk golongan hawiyah ni?" Orang yang dia masuk kubur, pandang kanan, pandang kiri, kosong amalan menghadap depan Allah. Tak ada langsung. Dia tak semayang ke? Dia semayang. Tapi semayang dia tidak diterima di sisi Allah. Dia puasa ke? Dia puasa. Tapi puasa yang tidak diterima di sisi Allah. Kan Rasulullah sebut, kam min sa'im laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa, dia tak dapat apa-apa puasa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, kam min qa'im, berapa ramai orang yang semayang, laisa lahu illa ta'ab wan nasab. Dia tak dapat apa-apa daripada sembahyang dia kecuali letih dan lelah saja dalam hidup dia. Punca apa? Punca dianya alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia menyesatkan diri dia sepanjang dihidup di atas dunia. Dia membiarkan diri dia sesat. Kat mana kita sesat? Bila kita tolak Islam, sesat terus hidup. Hidup ni bila kita tolak Islam, sesat hidup. Kita pergi ambil apa dia? Pergi ambil nasionalis. Pergi ambil sekularis. Pergi ambil liberalis. Kita pergi ambil syiah. Pahaman selain daripada Islam. Dalam hidup kita. Habis amalan kita. Islam dia tak boleh berkongsi. Islam dia tak boleh berkongsi. Saya sebut banyak kali ni. Islam dia tak boleh. Dia kata, kita Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, sekularis sikit. Tak boleh. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Dia tak boleh nak berkongsi. Dia kata, ustaz, takkan tak boleh nak berkongsi. Sikit je nak berkongsi dengan liberalis. Liberalis. Kita kata, saya Islam tapi Islam saya Islam liberal. Islam liberal. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh kita sebut. Kerana liberalis, nasionalis, ism-ism yang ada ni, semuanya menghancurkan dalam hidup kita. Hancur. Islam Allah tak terima. وَمَنْ يَبْتَيُرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Wahwa fil akhirati minal khasirin. Masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Allah.